Assalamualaikum teman-teman. Oke, jadi di video kali ini adalah video pertama aku banget, karena di video sebelumnya itu aku bikin tutorial tentang Google Drive dan cara ngubah ke Bitlite. Jadi video ini adalah video pertama banget aku ngevlog. Nah, di video kali ini aku bikin tutorial makeup aku dengan tema clouds makeup atau makeup awan. So, kalian harus tonton video ini sampai habis ya. Terima kasih. Happy watching. Oke, jadi pertama aku biasanya bersih dulu muka aku. Di sini aku mau ngebersihin muka aku dulu. Nah, kalau misalkan udah bersih, biasanya aku langsung nunggu kering dulu ya pastinya. Nunggu kering dulu, terus habis itu aku biasanya langsung pakai primer. Karena kalian bisa nunggu primer ini biasanya kalau bilang oke, biar nunggu kering selama kurang lebih 5 atau 10 menit. Oke, nanti balik lagi kalau udah kering. Oke, jadi ini udah kering. Abis itu aku langsung pakai foundation. Oke, setelah pakai foundation, biasanya aku langsung bikin alis dulu. Assalamualaikum lagi. Mau pakai yang di mata, jadi aku mau pakai eyeshadow. Oke,
pakai di bawah mata aku, pakai yang glitter-glitter gitu. Sama tadi yang di atas juga. Sebenarnya aku pakai sih. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, jadi bagian mata udah seperti ini. Sebenarnya belum sih. Nanti aku bakalan pakai mascara, tapi nanti dulu. Selanjutnya aku bakalan shading di hidung aku dulu biar kelihatan mancung, gak terlalu pesek. Oke, jadi biar kelihatan mancung aja, guys. Enggak apa ya? Kelihatan pesek-pesek banget ya, biar kayak ada kelihatan maju. Pasang bulu mata dulu, jadi biar di bagian mata itu aku selesaiin. So, nanti dulu ya. Aku pasang bulu mata dulu, bye. Nah, ini dia aku udah pakai pasang apa tuh? Aku udah pakai bulu mata. Jadi langkah selanjutnya aku bakalan korek-korek di pipi aku. Karena kita temanya itu makeup awan atau cloud makeup, jadi aku maunya makeup ini kayak ada apa ya, kayak pelangi-pelangi gitu kan, rainbows gitu. Rainbow. Itulah pokoknya ya. Jadi next. Oke, warna yang pertama di sini aku mau pakai yang warna hijau. Biar kelihatan terus aku pakai yang kuning biar kayak ada garis apa garisnya lebih kuat. Oke, garisnya bukan apa langsung ya gradasi yang gitu ya pokoknya. Jadi kayak gitu ya. Opini kata ini. Nggak terlalu bisa juga ya. Jadi ya gue mau punya kejauhan aja deh. Aku baru ngerti deh.
Nah, belum selesai sih. Belum selesai, belum selesai. Jadi di sini aku sebenarnya hampir udah mau selesai sih. Ini awalnya juga udah jadi, tapi aku mau mempercantik diri di bagian mata biar kayak kelihatan ada awan-awannya juga. Karena di sini tema aku rainbow, jadi aku pakai lipstiknya juga yang agak cerah gitu. Udah deh jadi. Oke, ini adalah hasil akhir dari make up aku hari ini. So, ini hasilnya. Mungkin itu aja video dari aku. So, jangan lupa support aku dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih, bye!